Maka atas semua kegaduhan hari ini, aku nasihati Deddy Corbuzier, minta maaf lah. Toh minta maaf itu mulia, minta maaf itu tidak hina. Apalagi hari ini ente sedang kenceng-kencengnya belajar agama Islam sama gua. Bahkan jutaan orang di sana barangkali berharap lu segera mu'alaf. Maka yang perlu ente ingat adalah alaisallahu bi ahkamil hakimin. Yang paling berat menjadi hakim itu adalah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau mengatakan, kalau kamu memang benar-benar mau belajar jadi seorang muslim yang baik atau belajar agama Islam yang baik, kamu harus minta maaf, katanya. Dan itu jadi dialog yang panjang karena saya berdebat dengan beliau, tapi akhirnya saya merasa bahwa ya memang itu benar. Sebenarnya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah.